Wali Kota Jayapura minta tempat hiburan malam untuk sementara waktu tidak beroperasi. Hal ini dilakukan demi pencegahan penyebaran coronavirus di SARS 2019 atau COVID-19 di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura mengatakan, bar dan diskotik termasuk tempat pijit sangat rentan penularan penyakit karena sistem pelayanan yang sangat berdekatan antara tamu dan pekerja di dalam, sehingga diharapkan untuk sementara waktu dihentikan dulu semua aktivitasnya demi menekan penyebaran virus ini. Tempat pijit untuk stop selama 14 hari. Nanti kita lihat apakah diperpanjang 14 hari tergantung kebijakan pusat. Tapi kami juga berusaha lebih cepat mengatasi hal ini. Kalau di bar itu memang itu cepat sekali kalau saya lihat. Karena harus duduk di pangku, harus isi minum, harus berkelukan. Jadi kita mungkin bar ini mungkin dikurangi. Jadi mulai hari mungkin di stop hari ini. Ya, saya minta ini pengertian untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Kota Jayapura. Mari kita sama-sama. Wali Kota Jayapura juga menghimbau masyarakat untuk ikut mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19. BTM juga mengharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah, apalagi ASN yang saat ini libur dihimbau untuk tidak menggunakan waktu ini untuk melakukan berwisata. Tim Liputan Noken Live melaporkan.